ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bagi kita nikmat berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian Allah bagi kita nikmat bertarawih, membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan. Allah bagi kita nikmat merayakan satu Syawal, kemudian bagi kita nikmat puasa 6 sampailah sekarang. Baru-baru lagi Allah bagi nikmat hujan, tapi tak adalah sampai banjir ribut macam di Dubai. Alhamdulillah. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala segala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi pada malam ini saya sambung perkongsian daripada kitab Mausu'atil Adabil Islamiyah, himpunan adab-adab dalam Islam. Kita menyambung dalam bab Al-Janaiz. Jadi malam ni mungkin yang penghabisan bab Al-Janaiz, maksudnya bab jenazah. Baik. Jadi penulis dibahagikan kepada beberapa perkara bab Al-Janaiz ni, bab jenazah. Pertama, adab sebelum kematian. Yang kedua, adab ketika berlaku kematian. Yang ketiga, adab selepas berlaku kematian. Semua ni saya dah kongsi dah. Ya. Kemudian adab memandikan jenazah, adab kafan jenazah, adab solat jenazah, adab tanam jenazah. Dah kongsi dah. Malam ni sambung adab setelah selesai tanam. Ya. Yang pertama, setelah kita selesai tanam, setelah selesai tanam, maka orang yang datang ni disunatkan datang untuk tengok aktiviti tanam jenazah tersebut. Tengok dan tunggu, ya, siapa para lelaki. Dan aktiviti tengok dan tunggu jenazah ditanam ni adalah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man syahidal janazah hatta yusalliya falahu qirat. Sesiapa yang menyaksikan jenazah sehingga mensolatkannya, baginya pahala satu qirat. Wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Sesiapa yang menyaksikan jenazah sehinggalah selesai dikuburkan, maka baginya dua kali qirat. Qila, sahabat tanya, wa mal qiratan? Wahai Rasulullah, apakah itu qiraton? Qala mislul jabalaini azimain. Pahalanya seumpama dua kali bukit yang besar. Jabalain, bukit azimain, dua bukit yang besar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain seperti bukit Uhud, dalam hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim ni, dua bukit yang besar, maksudnya besar pahala. Jadi sunat bila kita tunggu sehingga selesai tanam. Bila dah selesai tanam, maka sunat bagi keluarganya tunggu sebentar.
Tunggu sebentar ni sekadar berapa lama? Tunggu sebentar. Jadi pada zaman benda ni pernah diberitahu oleh Amr bin Al-As, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang soleh. Amr bin Al-As, sahabat Nabi ini, diberitahu bila jenazah aku telah dikuburkan. Jadi perkataan para sahabat ni pun kita ambil kira sebagai nas agama. Sebab apa? Sebab dia ni belajar daripada Rasulullah. Apa yang dia bagi tahu, selagi mana tak bercanggah dengan pandangan sahabat yang lain, maka dia diambil kira sebagai sunnah juga. Maka kata Amr bin Al-As, bila jenazahku telah dikuburkan, maka taburkanlah tanah ke atas kuburku sekali. Maksudnya kambuslah. Lalu tinggallah di sekitar kuburku sekadar waktu yang cukup untuk menyembelih unta dan membahagi-bahagikan dagingnya, kata Amr bin Al-As, bagi tahu kepada keluarga dia. Semasa hidup, kalau dah mati mana boleh bagi tahu. Masa hidup dia bagi tahu awal-awal. Sehinggalah aku merasa damai dengan kamu dan aku dapat melihat jawapan apa yang akan aku berikan kepada para utusan Tuhanku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ni, walaupun Nabi tak bagi tahu, Amr bin Al-As bagi tahu. Amr dia cakap ni bukan cakap saja-saja, bukan dia reka-reka, tapi dia mengeluarkan fatwa tersebut berdasarkan apa yang dilihat perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kena tunggu, keluarganya kena tunggu sekejap, sekadar lama mana? Sekadar sembelih unta dan bahagikan dagingnya. Jadi macam masa berapa lama sembelih unta bahagi daging? Kalau orang Arab sekejap je. Ya, setengah jam selesai, 20 minit selesai. Dia sembelih unta tu pun tak payah ikat. Dipotong je leher bawah. Dia tikam, tak serak, tarik. Tajam pisau kecil dia. Kalau orang Malaysia, kalau buat satu seekor unta, rasanya pagi sampai tengah hari kot. Sebab orang Arab dia buat kerja sekejap. Jadi kita boleh ambil kira lah, boleh jadi setengah jam. Siapa yang kena tunggu? Keluarganya, orang terdekat. Sunat kalau nak tunggu boleh, tapi kalau nak balik, baliklah. Jadi tunggu buat apa? Tunggu untuk antara amalan semasa kita tunggu tersebut, antaranya adalah yang pertama, berdoa kepada si mati. Berdoa supaya Allah ampunkan dosanya. Ya. Sabda Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada saudara kamu. Kata Rasulullah, ni dalam satu peristiwa Rasulullah bawa sahabat dekat kubur. Mintalah keampunan kepada saudara kamu. Wasalu lahu bitasmid, dan mohonlah kepada Allah supaya diberikan keteguhan. Fa innahul an yus'al, kerana sekarang dia sedang disoal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah tahu orang dalam kubur ni sedang disoal oleh malaikat munkar dan nakir. Hadis ni hadis sahih. Berdasarkan hadis ni juga tertolaklah dakwaan yang mengatakan bahawa bila orang tinggal kubur 7 langkah malaikat pun datang. Tak tunggu 7 langkah, tuan-tuan. Tak sempat pergi pun malaikat dah datang dah. Kata Rasulullah, mintalah keampunan, minta ke supaya dia diberi keteguhan sebab dia sekarang disoal. Jadi macam mana kita nak doakan si mati? Yang paling mudah seperti mana yang Rasulullah ajar, Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita doakan kepada si mati tersebut. Ataupun bahasa Melayu lah, ya Allah ampunlah dosa mamak ni, ya Allah. Ya Allah, nanti aku mamak ni masih hidup di dunia, banyak tolong aku, banyak infak, sekian. Oleh itu ampunlah dosa dia, ya Allah. Luaskanlah kuburnya, ya Allah. Mudahkanlah dijawab soalan malaikat munkar dan nakir. Boleh? Dalam bahasa Melayu kita je. Ya. Baik. Tapi janganlah buat perkara-perkara yang bukan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang boleh dikatakan bid'ah lah. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada sunnahnya. Contohnya dia menangis dekat kubur, pegang batu nisan, ayah kan, ayah, macam mana nasib ayah di dalam kubur? Malaikat dah datang ke belum? Ya, jangan lupa ya. Soalan bocor dah. Kan. Kalau malaikat tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Tak perlu berborak macam tu. Kita hanya doakan saja, Allah maghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunlah dosanya, Allah. Doa yang baik-baik. Kemudian
Antara sunnahnya lagi, bila selesai itu disunatkan kita berborak-borak sesama kita tentang kebaikan jenazah. Berborak-borak, arwah ni dulu orang baik, saya pernah tengok dia ni banyak kali dah sapu buang tak cicak kat masjid. Carilah modal apa-apa yang dibaik itu, kita cakap yang baik-baik. Benda ni pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Ada sahabat ditanam, maka ada sahabat yang hidup ni dia bersembang-sembang. Dia sembang-sembang puji jenazah ni, amalan soleh. Maka Rasulullah pun katalah wajib. Tengah-tengah bersembang, Nabi kata wajib. Orang lain bersembang lah, Nabi pun sebut lagi wajib. Nabi sebut lagi wajib sampai 3 kali. Maka kata Rasulullah SAW, wajiblah dia mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Orang sembang benda baik-baik. Jadi sunat kita sembang tentang kebaikan arwah tersebut. Ya. Kalau dia ada aib pun, jangan kita sembang yang aib, benda yang dosa-dosa dia. Kita sembang yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Ya. Sebab apa? Bila kita sembang yang baik-baik, insya-Allah bila kita mati nanti pun, mudah-mudahan orang sembang yang baik-baik, maka Allah perkenankan, Allah rahmat kita semua. Baik. Kemudian yang seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taq'u fi." Bila mati seorang saudara kamu, maka diamkanlah dan jangan kamu mengunjingnya. Apa maksud mengunjingnya? Cakap benda tak elok. Diam je kalau tak nak cakap apa-apa. Ya. Dan Nabi bersabda, "Wala tasubbul amwat," dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Bukhari. Janganlah kamu mencela orang yang telah mati, fa innahum qad afbau ila qaddamu, kerana sesungguhnya mereka telah menjumpai apa yang telah mereka lakukan, kata Rasulullah. Jangan cela walaupun hidup di dunia dulu dia jahat. Ni orang Muslim lah. Ya. Jangan cela. Lepas siap tanam tu kita cakap seminggu lepas tu, oh macam manalah masa tanam tahu, aku tengok betapa susahnya orang angkat jenazah dia. Hei, dosa ni, itulah hutang tak bayar. Tak, jangan cakap benda buruk-buruk. Itulah dia ni tak pernah nampak masjid surau. Tak payah. Jangan cela. Kerana apa? Kerana dia dah jumpa dah. Dia telah jumpa apa yang mereka lakukan di dunia. Dia dah jumpa dah Allah, dah jumpa dah balasan. Jangan kita tambah-tambah lagi. Dia dah dapat dah balasan. Kita ni yang masih hidup, belum tentu lagi mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi larang. Kita boleh cela seseorang kalau orang tersebut dicela oleh Allah dan Rasulullah. Siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, Fir'aun. Bolehlah kita cela. Siapa tu? Fir'aun. Apa tu? Mayat Fir'aun dalam kaca tu. Fir'aun laknatullah. Boleh. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi orang lain tak boleh. Tak boleh. Selagi mana tak dicela oleh Allah, mana tahu masa nak mati dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Ya, jadi tak boleh kita mencela sesama Muslim. Non-Muslim boleh ustaz? Non-Muslim pun tak boleh. Tak boleh, kecuali dia ni betul-betul memusuhi Islam. Non-Muslim ada yang harbi, yang memusuhi Islam. Ada yang biasa je, yang aman dengan kita. Kita tak boleh cela dia. Ya. Ini antara sunnah-sunnah. Kemudian yang seterusnya, sunat membuat makanan kepada keluarga jenazah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pak cik Nabi, bukan pak cik lah, sepupu Rasulullah, tapi dia berumurlah, Ja'far bin Abi Talib. Ja'far ni seorang yang sahabat Nabi yang soleh, antara yang awal yang masuk Islam. Ja'far bin Abi Talib ni sepupu Rasulullah. Dia mati syahid lah. Maka Rasul pun bagi tahu para sahabat, "Isna'u li ali Ja'farin ta'ama." Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, "fa innahu qad atahum ma yashuluhum." Kerana sesungguhnya mereka telah ditimpa musibah yang menyibukkan mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buatlah makanan kepada keluarga Ja'far, kerana sesungguhnya mereka telah ditimpa musibah yang menyibukkan mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud, hadis sahih. Jadi berdasarkan hadis ni, inilah dalil yang mengatakan boleh buat makan-makan bila berlaku kematian. Tapi terbalik sikit dengan orang Melayu kita.
Zaman Rasulullah yang buat makanan, orang luar buat makanan kepada keluarga si mati. Tapi zaman sekarang keluarga si mati buat makanan kepada kepada siapa? Kepada masyarakat, terbalik. Sedangkan pada zaman Rasulullah, Rasulullah suruh orang buat makanan. Bolehlah, boleh. Jadi tak boleh ke buat makanan, Ustaz? Boleh kalau keluarga tersebut mampu dan tak sibuk. Tapi ada jenis keluarga yang sibuk, tak ada duit. Masa saya belajar pondok dulu, bila saya suka sangat bila ada berlaku kematian, tapi masa tu budak-budak lah. Sebab apa? Kita pun budak pondok lapar malam-malam lah, masa nak makan sedap. Kalau ada kematian makan sedap lah. Tiga malam ni kampung lah, tiga malam makan sedap, tiga malam makan, malam ketiga biasa sedap laksa putih, laksa kuah putih, buat kat rumah si mati lah. Jadi bila saya pergi rumah tersebut, saya tengok tuan rumah ni hari pertama, kedua, ketiga, sebab saya duduk kat dapur. Orang Terengganu biasa dulu-dulu kan pakai talam kan, edar talam, ada pinggan nasi, pinggan lauk apa semua. Jadi saya tengok tuan rumah ni muka masam je sambil edar makanan. Saya kata dalam hati, kenapa masam sangat muka ni? Tak ikhlas ke? Masa tu tak tahu lagi. Rupanya bila fikir-fikir balik sekarang ni dah dewasa, bukan tak ikhlas, letih. Siang baru mati ya bapak, malam buat makan. Malam duk masak-masak-masak buat makan. Zaman dulu mana ada catering. Kan? Letih. Kesian. Kesian. Sebab apa? Tuntutan adat. Sebab dia rasa kalau tak buat, kesian arwah. Padahal, benda tersebut, sepatutnya pada zaman Rasulullah, orang luar buat makan kepada keluarga si mati. Dah lah letih buat makan kat orang pula. Kalau ada duit tak apa, kalau tak ada duit, pakai keluarga, pakai duit arwah. Duit arwah, lagilah. Yeah. Saya pernah dengar, fakir miskin, mati si bapak dia, anak ramai kecil. Orang pun datang ziarah bagi duit masuk dalam tabung, masuk dalam mangkuk. Maka datang Tok Imam, Tok Imam tu. Ada berapa duit dalam tu? Eloklah tu. Nanti duit, kalau tak ada duit, pakai duit tu malam ni. Buat makan-makan malam ni. Buat tahlil, kita buat tahlil, buat makan-makan. Kira ada berapa ya? Si isteri tu terpinga-pinga, kesian, buat juga makan. Kalau buat pakai duit si mati tersebut, duit orang bagilah, ataupun duit bawah bantal ke arwah si mati, takut kita termakan harta anak yatim. Makan harta anak yatim dosa besar. Kalau pakai duit isteri tak apa, ni pakai duit si mati. Sebab apa? Seseorang bila mati ni, duit si mati ni yang pertama kena bayar hutang. Asnaf ni biasa banyak hutang. Asnaf ni biasa banyak hutang. Hutang beli beras apa semua. Yang pertama wajib bayar hutang. Bila dah selesai bayar hutang, barulah faraid ke. Tapi tak sempat bayar hutang, dah ambil dah buat tahlil. Sebab tu bila ada tahlil-tahlil ni tuan-tuan, dekat tempat saya, kalau orang panggil apa semua, kalau ada buat makan, saya tengok dulu latar belakang. Yang mati ni golongan asnaf ke tidak? Golongan asnaf memang saya tak pergi, minta maaf. Saya takut termakan harta anak yatim. Tapi tak tahulah. Tapi kalau orang kaya-kaya, tempat saya ramai kot, orang datuk-datuk, orang berduit, itu memang saya pergilah. Jadi berhati-hati. Zaman sekarang, lepas COVID, alhamdulillah dah semakin kurang dah. Bila berlaku kematian, kurang dah. Tempat saya lah, tempat lain saya tak tahu. Bila berlaku kematian, buat tahlil dekat masjid je, tak payah pergi ke rumah. Buat kat masjid. Kalau keluarga tak bagi duit, tak payah buat makan, tahlil biasa je. Kadang-kadang ada sebagian masjid pakai duit masjid je buat makan-makan. Jadi macam tu. Tapi yang sebenarnya pada zaman Rasulullah, Nabi suruh orang lain buatkan kepada keluarga si mati. Dan memang dah ada dah beberapa taman yang buat macam tu. Antaranya Taman Cerdik Surau Abqari, belakang UKM. Taman tersebut dia dah buat pengumuman dah, persatuan penduduk apa semua, bila berlaku kematian, keluarga si mati tak payah keluar satu sen pun. Kita pakai duit, duit khairat lah, duit ahli khairat kematian, duit surau. Kita buat tahlil, kita buat makan, datang je ke surau makan. Jangan keluar satu sen.
Sebab apa? Memang dah ada ustaz ajar dan mereka dah hadam dah, dah faham dah sunnah Nabi ini, ya. Baik. Selesai. Kemudian saya terlupa, bila selesai tanam, antaranya apa lagi? Selainnya berdoa, antaranya kita bagi peluang kepada orang baru sampai untuk solat jenazah. Ada keluarga-keluarga ni tak sempat, tak sempat solat jenazah. Dia naik kereta jam. Sampai-sampai je dah siap tanam dah ayah dia. Bila dah dah siap tanam, maka kewajipan yang pertama dia kena solat jenazah kepada ayah dia si mati ataupun pakcik dia. Jadi bila sampai tu orang dah siap tanam, maka terus pergi atas kubur, solat terus atas kubur. Ya, jangan malu, jangan segan. Solat je. Sebab apa? Banyak saya tengok bila berlaku kematian keluarga si mati ni, yang baru sampai tak solat. Rugi, duduk sedih tunggu atas kubur je. Padahal sunnahnya kena solat, solat jenazah. Bila sampai tu tu solat jenazah atas kubur tu. Jadi kadang-kadang bila saya talqin, saya akan suruh, saya akan tanya, ada ke keluarga bila saya nampak lah van 2-3 sampai kereta, ada ke keluarga baru sampai tak solat lagi, tak solat jenazah? Terpinga-pinga, tak ada angkat tangan, ada seorang je, seorang dua. Mari sini solat jenazah. Yang nak tabur bunga tunggu dulu, nak siram air tunggu dulu, tak wajib pun benda tu. Belakang-belakang. Nak solat malu-malu, kan, malu nak solat. Sekali tu saya terlepas solat dekat masjid, terlepas solat kata pukul 10, tapi pukul 9.30 solat. Ada orang pandai-pandai buat awal, tapi tak apalah, bila pergi kubur dah selesai talqin. Ada siapa yang tak solat lagi, tak sempat solat tadi, kita buat pengumuman dalam dalam grup WhatsApp, grup persatuan penduduk, pukul 10, tapi sampai-sampai dah siap solat. Ada ke 2-3 orang yang angkat tangan, namai sini semayang belakang saya. Saya pun nak angkat takbir, ramai pulak, berpuluh pulak datang, rupanya ramai lagi tak solat. Bila ada imam baru berani, kan, bila ada imam baru berani nak solat jenazah. Jadi tuan-tuan, jangan terlepas doakan jenazah dengan dalam solat jenazah, kerana itu sunnah berlaku ketika berlaku kematian sahaja. Kemudian yang seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur kerana itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat, kata Rasulullah. Sunat ziarah kubur. Namun begitu orang perempuan tak digalakkan sangat. Lelaki je digalakkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tadi zurul kubur ni hadis riwayat Ibn Majah. Yang ni hadis riwayat Imam Ahmad, Ibn Majah dan Al-Hakim. Kata Rasulullah, la'anallahu zuwiratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang biasa menziarahi kubur. Ya. Jadi benda ni jadi perbahasan para ulama. Apa maksud Allah laknat ni? Tak boleh ke orang perempuan ziarah kubur? Yang tak bolehnya kalau dia biasa selalu ziarah. Suami mati, hari-hari ziarah. Tak boleh hari-hari. Sebulan sekali boleh. Dia tak sama macam ada lelaki. Perempuan ni dia kena duduk kat rumah, tak boleh keluar sangat, sebab kalau selalu pergi ziarah kubur, emosi tak stabil. Jadi dilarang oleh Rasulullah. Sebab itulah perkuburan Baqi' di Arab, kalau kita pergi, wanita tak boleh ziarah, boleh lalu tepi je. Baik. Kalau ziarah kubur selalu, macam-macam lah. Bila kita langgar larangan Rasulullah ni, perempuan lah, bukan lelaki, perempuan, macam-macam lah boleh jadi. Di tempat saya ada seorang ni, dia kena gangguan kerasukan. Bila saya selidik, wanita lah, muda lagi, tak sampai 30. Bila saya selidik, saya tanya mak dia, ayah dia baru mati 2 bulan, mati aksiden. Kerana rindu sangat ayah dia, hari-hari pergi ziarah kubur tengok ayah dia. Saya tanya, dah makcik pergi tak? Saya tak pergilah hari-hari macam anak saya. Anak saya ada kereta, dia pergi hari-hari. Saya pergi kadang-kadang. Kan? Jadi bila pergi hari-hari tak boleh. Itu larangan Rasulullah. Maka bila kita ruqyah-ruqyah, dia apa? Dia meronta-ronta. Ada jin yang mengikut dia daripada kubur lah. Jin tikuh kok. Wallahualam. Sebab bila baca Quran, dia menyorok bawah meja. Macam tikuh pula. Kan?
Lepas tu bila dah selesai semua, kita nasihatkan dia jangan pergi kubur. Jangan pergi kubur lagi setakat ni. 2-3 bulan jangan pergi, sebab dia punya rohani dia tak apa kuat. Masih lagi diliputi dengan kesedihan. Ha, ya. Sebab itulah Rasulullah larang. Nabi juga bersabda, "Wa nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku pernah larang kamu ziarah kubur. "Faman arada an yazur falyazur." Tapi sekarang siapa nak ziarah, ziarahlah. "Wala taqulu hajra." Tapi janganlah kamu cakap perkataan yang keji, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Rupanya mula-mula Rasulullah berdakwah Islam, Rasulullah larang sahabat ziarah kubur. Sebab apa? Budaya jahiliah masih tebal yang meratap dekat kubur. Bila dah lama Islam, orang dah amal Islam, orang dah kenal Islam, iman semakin mantap, barulah Rasulullah kata, dulu aku larang, sekarang siapa nak ziarah, ziarahlah. Tapi jaga mulut, jangan cakap benda tak elok. Ha, ya, jadi kira ni, kita ni dah sampai tahap dibolehkan lah, tak ada masalah. Cuma janganlah jadi budaya pula. Ada satu negeri tu, bukan satu negeri, satu kampung tu, dia buat macam pesta. Setiap kali satu hari raya, dia akan berhari raya dekat kubur. Ha, dia macam berkemah pula, berkelah. Letak tikar, bawa makanan, beraya dekat kubur, dekat kubur apa? Dekat kubur mak dia ke ayah dia. Ha, ini budaya kami ustaz. Budaya kami setiap tahun memang macam ni dah. Ha, jaga-jaga tuan-tuan. Benda tu tak berlaku pada zaman Rasulullah. Kita tetapkan tarikh pula. Ha, dibimbangi. Zaman sekarang dia rasa tak ada apa, akan datang anak cucu dia akan buat benda-benda lain. Ha, jomlah kita buat semayang ke, kita buat tu ke, buat ni, buat tu, buat ni, buat amalan-amalan baru yang tidak ada dalam agama. Ya, jadi jangan tetapkan masa-masa yang tertentu untuk ziarah. Ziarahlah waktu-waktu mana pun, tak kisah. Ya. Yang terbaru ada beberapa surau, bukan adalah satu dua tempat. Tapi budaya ni daripada Indonesia lah, bukan daripada Malaysia. Ustazah tu daripada sana, dia ajar orang kita majlis solat qada' berjamaah. Oh, solat qada' berjamaah. Dah ada tuan-tuan masuk dekat Bangi, dekat kawasan kita ni. Dia buat majlis solat qada' berjamaah waktu pukul 10 pagi. Solat qada' berjamaah ni besar fadilat dia macam-macam. Solat qada' mana pula? Boleh jadi masa muda-muda dulu kita tak solat. Ha, dia pun buat solat qada' berjamaah, Zuhur ke Asar. Kemudian ada ceramah. Lepas tu ada nasyik-nasyik pula. Merebak dah. Ha, sebenarnya benda tu tak perlu. Solat qada tak perlu berjemaah. Solat sorang-sorang je. Ha, kalau tak disekat daripada sekarang, akan datang jadi macam-macam pula. Ya, jadi macam-macam timbul ibadah-ibadah baru. Baik. Kemudian seterusnya Rasulullah SAW bersabda, La'anallahu liyahuda wal nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihi masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani kerana menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Allah melaknat maksudnya dilarang membina masjid di atas kubur. Kerana itu yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Masjid atas kubur ni macam mana? Saya tak bina masjid ustaz, saya bina pondok. Dia macam ni lah. Mula-mula dia jumpa kubur. Ni kubur siapa ni? Tengah-tengah hutan seorang je ada kubur ni. Kata seorang lagi, ni kubur Tok Wali. Tok Wali sekian. Okey, mula-mula kita pasang pagar. Bila pasang pagar, lama sikit ziarah. Kita pasang atap. Lama sikit kita besarkan sikit. Kita tebas pokok. Lama sikit kita buat pondok. Tutup. Lama sikit orang ziarah, kita lama sikit pasang kipas, pasang lampu, lama sikit pasang dinding, lama sikit pasang aircon, lama sikit letak tabung. Ha, kan. Lama sikit makin bertambah orang pun semayang di dalam pondok tersebut. Ha, jadi macam surau. Itulah namanya masjid, tempat orang semayang. Ha, itu yang dilarang oleh Rasulullah. Dilaknat siapa yang start buat macam tu. Tak boleh. Kalau ada kubur di dalam surau, di dalam masjid, maka kalau semayang di dalam tersebut, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Walaupun semayang menghadap kiblat, tak boleh. Tapi dibenarkan, dibolehkan kalau kubur datang kemudian. Silap. Macam ni kubur yang dilarang, kubur ada dulu kemudian buat surau, buat masjid. Yang dibenarkan
Masjid dah ada, kubur datang kemudian. Contohnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, asalnya Masjid Nabawi dulu ada. Sebelahnya rumah Rasulullah. Sebelah rumah Rasulullah. Bila Rasulullah mati, Rasulullah ditanam di tempat dia mati. Di dalam kubur, di bawah katil tersebutlah. Tanah di bawah. Masjid Rasulullah di sebelah. Lama kelamaan, zaman berzaman, orang Islam semakin ramai, masjid pun dibesar belah kanan. Jadi kubur Rasulullah tak masuk lagi dalam masjid. Kemudian besar belah belakang, besar belah kanan, besar belah belakang. Zaman berzaman beratus-ratus tahun, masjid terpaksa dibesarkan, kena makan ruang belah kiri pula. Termasuklah kubur Rasulullah. Yang tu boleh. Sebab apa? Asalnya masjid ada dulu, kubur kemudian. Itu dia benarkan. Yang tak boleh, kubur ada dulu. Ada tak di Malaysia? Ada, tuan-tuan. Di Indonesia lagi banyak. Orang yang pergi melancong, ambil package. Package termasuk ziarah wali-wali sekian-sekian-sekian. Hati-hati. Kalau ziarah, kalau nampak surau, kubur dalam surau jenis tempat orang ibadah aja, semayang dilaknat. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama perbuatan macam orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Yang kes macam kubur Rasulullah pun ada juga. Di Malaysia pun ada juga. Yang tu dibenarkan. Di Malaysia antaranya saya jumpa Pulau Pontian ada. Saya tak banyak lah, tapi semasa saya pergi Kemboja, Kemboja banyak. Masa saya pergi Kemboja, di Kemboja ni orang Islam ni minoriti. Siapa ada kata orang mereka lah, bila ada satu kampung ni 100 orang orang Islam, maka dikumpulkan nama IC dia, dihantarkan nama tersebut kepada kerajaan Kuwait. Kerajaan Kuwait akan bagi duit untuk buat masjid. Jadi banyak masjid kampung-kampung kecil-kecil. Jadi saya pergi masjid itu, sebelah masjid ni ada kubur, dua kubur. Bila selidik-selidik, rupanya asalnya masjid kecil. Kemudian bila ada orang Islam mati, tak tahu tanah mana, sebab tak ada tanah wakaf. Tanah wakaf tu lah masjid tu, ditanamlah di tepi masjid. Lama kelamaan orang Islam semakin ramai, masjid itu dibesarkan, termasuklah kubur tersebut. Yang tu boleh semayang, tak ada masalah. Sebab apa? Masjid dulu, kubur datang kemudian. Seperti mana Masjid Nabawi. Baik. Kemudian seterusnya, Rasulullah juga melarang duduk di atas kubur, simen kubur dan mendirikan bangunan di atas kubur. Tak boleh. Duduk punggung lah. Tak boleh. Antara kepala dan kaki tu. Kemudian simen. Simen maksudnya buat cantik-cantik. Kemudian mendirikan bangunan di atasnya tak boleh. Kecuali keperluan. Keperluan contohnya apa? Takut orang rompak jenazah. Macam jenazah Rasulullah, takut orang rompak. Maka kerajaan khalifah-khalifah zaman dulu dibuat binaan keranda. Kemudian macam rumah pula dikorek kiri kanan. Yang itu dibenarkan. Dibenarkan. Tapi kalau untuk bangga, tak boleh. Untuk bangga nak tunjuk dia ni seorang wali, dia ni seorang tok guru, nak suruh macam-macam lah. Letak tabung pula, memang nampak sangat nak mencari keuntungan. Ya. Kemudian kalau nak bina-binaan pun, ada pandangan mengatakan tak boleh lebih dua kaki. Kalau keperluan, contoh takut tanah jatuh, macam pasir pantai. Pasir pantai datang banjir sikit, air sikit, dia akan lari belaka. Kalau tanah dekat negara Arab, tanah batu, dia tak lari dah bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tapi kalau tanah Malaysia ni, kadang-kadang dia turun. Jadi buat kepuk dibenarkan, sekadar satu kaki. Dimendapkan, hujan panas dimendap. Bila buat kepuk, kita boleh top up bila kurang. Kemudian tak boleh menulis sesuatu di atas kubur, menulis kecuali kalau keperluan. Ada mengatakan makruh, ada kata haram. Kalau ditulis haram, kalau untuk bangga. Bangga ni macam mana? Ditulis Allah yarham Datuk Seri Ahmad Fahmi Al-Hafiz. Hidup tahun 19 berapa sampai sekian berapa-berapa. Beliau ini pernah berkhidmat, mengajar di surau Salat Tinggi apa semua, di Masjid Salat Tinggi. Di sebelah pula tulis, semoga berjumpa di akhirat
semoga Allah rahmati kamu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, al-Fatihah, macam-macam tulis. Ha, itu berlebihan, haram. Tapi kalau keperluan boleh, kita tulis je. Tak payah tulis datuk ke apa semua tulis. Allah yarham ke nama terus. Ahmad Fahmi Muhammad. Hidup sekian, mati sekian. Dah. Supaya anak cucu datang boleh kenal. Mana kubur atuk? Oh, ini dah ada nama siap. Ha, dibenarkan untuk keperluan. Kalau berlebihan, memang banyak tuan-tuan. Kepuk-kepuk ditulis innalillahi wa inna ilaihi. Tak perlu sebenarnya. Bila ada orang nak bawa jenazah, terpijak pula. Terpijak lafaz innalillah. Ada nama Allah di situ. Berdosa. Orang yang buat kepuk tu berdosa. Tak boleh. Al-Fatihah ada pula bentuk replika Quran. Sebelah Fatihah, sebelah Fatihah, sebelah Alif Lam Mim, zalikal kitab. Tak boleh. Berdosa. Sekadar untuk keperluan sahaja boleh. Ya. Yeah. Baik. Kemudian kenalah berhati-hati, janganlah sampai pijak kubur dengan sengaja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an amshi ala jamratin aw saif. Aku berjalan di atas bara api ataupun di atas pedang, lebih aku suka daripada aku berjalan di atas kubur seorang muslim. Nabi larang. Hadis Ibnu Syaibah. Dalam hadis yang lain ada juga hadis yang lain, kata Rasulullah, seseorang daripada kamu duduk di atas bara api sehingga terbakar pakaiannya, menjala ke kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kubur, kata Rasulullah. Tak boleh duduk. Ya, berdosa. Kecuali kalau kita tak tahu. Jadi berhati-hatilah. Duduk macam mana tu? Duduk dengan punggung, duduk dengan kursi, tak boleh. Yang terakhir sekali, selepas azan saya sambung sikit. Okay. Jadi yang terakhir sekali, sabda Rasulullah, la yahillu limra'atin an tu'minu billahi wal yaumil akhir, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, an tuhidda 'ala mayyitin fawqa thalath, yang mana dia berkabung di atas kematian seseorang lebih daripada 3 hari. Tak halal, maknanya berdosa. Illa, kecuali ala zawjin, ke atas suaminya, fa innaha tuhiddu alaihi 4 ashhurin wa ashra, kecuali kematian suaminya, maka berkabung ke atas kematian suami, kata Rasulullah, selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari, 4 bulan 30 darab 4 12 tambah 10 130 hari. Ya, kata Rasulullah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Jadi berdasarkan hadis ni, orang perempuan ni dia kena berkabung. Berkabung ni maksudnya apa? Berkabung ni tak boleh berhias, tak boleh berhias keluar rumah, kena duduk rumah, tak boleh keluar. Kemudian kalau keluar pun tak boleh comel-comel, tak boleh gelak ketawa. Kalau zaman sekarang, tak boleh menonjol di TikTok, Facebook kalau dia ni content creator. Kan, kalau dia influencer ataupun YouTuber, kan. Jadi tak boleh keluar, dia kena berkabung selama 4 bulan 10 hari. tapi ramai orang langgar, tuan-tuan. Orang langgar hari pertama lagi dah langgar dah. Suami mati, hari pertama nampak duduk kat kubur, menangis. Padahal haram isteri datang ke kubur, dia tengah berkabung. Isteri yang solehah, dia duduk kat rumah. Biarlah orang kata, kau tak sayang suami ke? Pergilah tengok suami kali terakhir. Biarlah orang kata apa-apa pun, kita taat perintah Allah. Bila dia taat, dia dapat pahala, suami pun dapat pahala, sebab pandai ajar isteri. Kalau suami wasiat, kalau abang mati nanti, kau tunggu kat kubur abang 3 jam ya. Kalau dia taat perintah wasiat suami dia, suami berdosa, dia pun berdosa. Ya, jadi dia kena taat perintah Rasulullah lagi. Berkabung selama 4 bulan 10 hari. Kalau keluar bekerja boleh, ustaz? Kalau bekerja, kalau tak ada orang bagi makan, kalau tak ada orang keluarga tak ada bagi duit, maka kalau tak bekerja, tak boleh makan, boleh keluar untuk bekerja. Tapi kalau tak bekerja, duit makan ada, dalam bank ada lagi 100 ribu, kerja tak wajib. Ya, wajib berkabung lagi. Wajib berkabung lagi, ya. Sebab apa? Duit ada. Banyak lagi duit, berkabung. Ambillah cuti tak bergaji ke, sebab kita nak taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi saya memang tak nak, saya memang nak bergabung, tapi kerajaan sekarang, contohlah contoh, dia bagi cuti kita kalau kematian 2 bulan je. Ha, macam mana nak buat ya? Ha, kalau dia bekerja juga, sebab saya memang disuruh bekerja. Salahlah kerajaan. Ha, kan? Tapi kalau orang ada iman yang mantap, dia sanggup ambil cuti tanpa gaji. Saya dah jumpa dah. Ya, orang perempuan macam tu. Saya ambil cuti tanpa gaji 3 bulan. Dia punya syarikat dia bagi cuti sebulan je. Saya ambil 3 bulan cuti tanpa gaji. Tak apa, saya ada duit simpanan. Sebab apa? Sebab dia nak lengkapkan berkabung 4 bulan 10 hari. Ya. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesanlah pada isteri tuan-tuan yang kalau abang mati nanti, jangan pergi ke kubur ya. Ha, jangan datang tengok abang, tunggu kat rumah 4 bulan 10 hari. Ha, jangan cakap saja sediakan duit tu 20,000. Ha, nah duit masuk akaun sayang. Ha, nak makan apa pakai duit abang. Selesai. Ha, kan. Kalau pesan tak ada duit susah juga kan. Kena keluar juga. Jadi wallahu alam, cukup dulu sekadar ni. Yang baik daripada Allah, yang kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah